Nah, ha, dia ketuk hati bukan nak kata kat orang. Nah, kalau mari dak berasa apa? Dak berat, dak sedap gitu. Nah. Ha. Rezeki tak susah. Hak kaya pun kaya, hak senang pun senang, hak susah pun susah. Nah, mu dari dia muda sampai ketua masuk luar kubur ke laut. Nah, tak apalah miskin, asal kaya akhirat. Hak kita nak syurga. Nah. Ha. Dah kalau kaya mana tak ada semayang, tak ada apa. No, pada lubang kubur. Nyetang di tokak muka laki menyandar di beteng kubur. Nah. Ha. Ni pula tambah semayang. Anggur keras ke guna kepala. Ini tengok orang-orang piling, piling. Piling tu kan dia akap si. Khatum. Khatum. Ha, pergi kat dia esok. Ha, berhenti jap, berhenti jap. Apa? Nak saya nak teh kepala saya boleh? Allah kepala dia pun akak letung, tak ada kepala. Kalau anggap kerah dengan kepala, tak takut, dambus mayang, teh dengan piling tu esok. Masuk sekor, mampu. Masuk sekor, mampu. Tu baru tokak piling. Tokak muka wanaki, wak kata orang dalam kubur. Nabi cerita letak atas bukit, acu bukit. Faham? Ni tak tahu benda lah. Padahal nak tengok dia. Tengok joget, tengok menyanyi, tengok apa. Nah, bukan TV tu haram ada channel yang bagus. Macam cerita-cerita rencana, kisah gempa bumi, cerita-cerita agama. Faham? Ha, cerita-cerita datang. Baik tengok datang. Nah, Animal Planet. Ah ha, bagus. Pada tengok joget, tak ting, tak ting, tak ting. Macam beruk gila. Nah, ha, tengok Animal Planet. Kengga lawangi kapau. Ah ha, tu sudah. Nah, ha, cerita gitu. Singa berlawan dengan cicak. Nah, ha, tu baru cerita tengok kebesaran Allah. Nah, ni tengok nyanyi. Gedi kaki-kaki. Nah, ha, jadi lara bukan tak leh. Ada pula orang duduk surah Bainal Maghribi wal Isyak, ini prime time, waktu perdana antara garis Isya ni orang cari agama. Jangan orang buka kitab pukul 11 malam. Ah, ha, pukul 3 pagi pun tak ada-ada. Garis Isya ni orang mari dengar, orang mari ngajar. Hak tafsir ada, akidah ada, fiqh ada, halal-haram ada. Hak ni modal kita. Nampak? Hak kita nak timbang di akhirat hari ni, sutung kita ni. Awak belanja bila-bila. Dah kalau cari peti ni saja, ah beram menandang. Duduk susah takut dia boleh makan. Lah. Orang asli, Dayak duduk dalam hutan, dia turun pagi, ditinggal dalam rumah dia ada peti sejuk. Tak ada. Dia masuk dalam hutan kali. Tak ada peti sejuk. Rumah dia, dia buat dangan, dia buat senggeng gitu, kayu, dia buat daun. Sebelah gitu. Duduk bawah ni kemarin-kemarin, dia nak. Dia tinggal pagi, bawa supi je. Tak ada tinggal estro pun tak ada, peti sejuk pun tak ada, beras pun tak ada. Dia pergi cari makanan. Tengah hari buat balik berok. Ni sedepa berok. Oh, singgah pedas. Tak? Mulai-mulai ada. Takkan kura pula celup tepung. Ada pula kedah mahmin bagi dia. Tak? Dah kita ni, siapa dak mari sejik, dak mari surah pasal nak cari makan darah, badar daripada menatang-menatang yang ada. Lepas tu Tuhan kata, wahum kal an'am. Mereka ni macam menatang. Balhum adar. Bahkan badar daripada menatang. Buat mana badar pada menatang? Ulaika humul ghafilun. Puak-puak yang lala daripada agama. Betul tak? Betul. Ada. Selo betul. Betul tak? Betul. Ha. Tokan kata betul ISA. Dan demikian lagi hukum orang yang muafakat dengan imam, maka bila takbiratul ihram mengiring ia takbir imamnya itu dan maknanya masbuk, orang yang tidak dapat menyempurnakan Fatihah sebelum rokok imamnya, dan makna muafakah itu orang yang dapat menyempurnakan dia sebelum rokok Fatihah tadi, sebelum rokok imamnya. Haa, dia dikabok. Nah. Pasal bermula harus bagi musafir dengan safar yang lanjut, lagi harus iaitu sehari semalam perjalanan mengkasarkan semayangnya Zuhur dan Asar, dan Isa iaitu menjadikan dia semayang dua rakaat. Masuk pula bab kosor. Nah. Baik, pasal bermula harus bagi musafir dengan safar yang lanjut, yang panjang, lagi harus kita berhenti kat tu dah. Kita jawab soalan. Boleh tak sejam lagi? Baru sejam. Boleh sejam lagi? Kalau kita balik ke 12 kali ni boleh tak? Boleh. Ya tau? Boleh. Boleh tunggu pula ke? Boleh. Mu tunggu aku balik. Baik, kita tengok soalan pula. Sepak kita jawab.